Oh, apaan sih lu anjir? Bengas dan Bandito balik lagi. Setelah mereka mencoba makanan di bawah 1000 yen sama Bang Upi. Iya, Bang Upi. Kira-kira mereka mau kemana lagi nih? Sebelum itu kita unboxing dulu yuk barang-barang yang kita beli di Jepang bareng Bang Upi. Bang Upi, Bang Ams, dan Bang Dito bakal unboxing apaan ya? Ikuzo! Ya tapi udah campur sama yang lain lah, campur sama demonstran. Itu keren banget, gue itu bagus dong. Bilang, bagus dong. Bener Bang Dito, jadi baju ini adalah hasil collab dari Monster Hunter dengan seniman yang bernama Hiroki Takeda untuk merayakan anniversary Monster Hunter ke-20 tahun. Wah, keren banget ya. Yeay. Buat para cinta apa ya? Cewek lah, Silver mah cowok tuh, Pi. Silver yang suka Silver mah, banyaknya cowok. Aslinya buat cewek targetnya, iya. Emang Silver nggak boleh jadi cowok? Gitu, foto-foto karakter dari token Randu. Wah, keren banget fotonya. Foto apa sih ini? Ini cosplayer. Itu loh yang apa? Enggak, jadi kan dia kalau anime itu kan suka ada stage play itu enggak sih lu? Oh iya, yang iya. Jadi animenya jadi kayak teater-teater ya, gitu. Teater, nah, gitu. Nah, itu si itu yang versi teater. Dia kayak ini kayak kan kole tapi pedang. Ini pertanyaan. Ini pertanyaan yang tidak pernah bisa terpecahkan. Apa tuh? Asuka atau Rei? Asuka atau Rei? Asuka atau Rei? Asuka atau Rei? Gua suka gua coy. Wih, itu gantungan kunci. Ini adalah gantungan kunci replika dari pedang karakter Cloud di Final Fantasy VII. Bagus banget ya. Nah, ini bagus banget sih menurut gue nih. Gue ngerti kenapa pada ini bagus banget. Ini bisa dicoba di kamar malah. Tapi ini punya orang. Adil. Gak bisa dicoba. Jadi ini pokeball, cuman dia ada lagi rame kan sekarang di luar itu lagi rame kayak gini-gini. Jadi kayak proyektor buat kamar. Daripada lu pasang wallpaper ribet ya. Iya. Yeah, mending lu pasang gini. Ini ke atas gitu. Nah ini keren sih. Ini buat lu keren banget. Lu buka aja, Mas. Sumpah. Wih, piring. Got dynamite. Wah, piring My Hero Academia, keren banget. Wih, ini tuh brand sub-brandnya dari Pasa. Tapi buat laki-laki ya berarti kan? Buat ini. Laki-laki. Ya, refill. Laper gue udah makan onigiri kan. Ini dia, salmon tucking. Masih disegel aja. Susah banget anjir. Lu gak bisa dari tadi aja. Kata kalung. Iya, kalung juga ada. Ini yang Ratalos kan? Iya, jadi ini kolaborasi sama Hunter King sama Monster Hunter. Iya. Fun fact-nya ini tahun 2018 dijual di event only tahun apa? Tokyo yes. Game Show. Oh. Dan waktu itu langsung sold out. Terus di Jepang sisa 2 piece, gue beli satu. Kulit Ratalos beneran lah. Jadi si mbaknya itu emang ngehunt Ratalos kemarin. Tapi ekstra diskon lagi, kasih ini gue. Diskon senilai 3000 yen dikasih. Gak ada kalung apa-apaan sih, cuma kalung biasa doang. Cuma harganya dari tadi di live tuh 25.000 yen. Iya. Jadi 3000 yen. Terus cuma dikasih gratis. Baik banget dia sumpah, way murasan tuh baik banget coy. Gua nih, Ring of Life. Anjir. Sama yang ini. Serpent. Cincin ini bagus banget, elegan dan mantap. Tapi beracun gak ya? Jadi kita diajakin sama Upi. Bang Dito, kita lagi di mana? Restoran paling enak kata dia Kim. Iya, dengan harga yang cukup oke. Oh, jadi Bang Dito dan Bang Ams diajak Bang Upi untuk ke restoran terbaik dan murah yang ada di Akiba. Wih, kira-kira makanannya gimana ya? Penasaran nih. Ya, tuh, dia udah ngeliat, udah ngambil. Tuh. Set. Baru belum datang. Belum. Jadi katanya restoran paling enak gitu di Akiba. Itu juga sih restorannya dari luar kan kecil banget. Pas dari pas masuk itu kecil banget. Pas turun dan wah gede juga lumayan. Bagus ya. Tapi kan dia bilang budgetnya. Jadi gua kira makanan ini bisa masuk ke challenge kita. Ternyata lebih dikit 1200 tadi aja. 1200 itu udah enak makan. Nah, anjir lah. Sabar gua anjir. Kita dikasih cara makan nih guys. Cara makannya pertama makan daging doang, pecahin telur rebus campur mayones, taburin garam, tambahin wasabi atau miso, satu cream cheese ke daging, minum kuah. Wah, begitu tuh cara makannya. Thank you Bang Dito. Gua pesan yang ribs medium size. Wagyu jadi ya. Wah, ribs medium size. Wah, gimana rasanya Bang Ams? Terus gimana cara makan dagingnya doang? Ya jadi lo pertama makan dagingnya doang. Habis itu kalau mau dicampur. Ambil dulu gini. Ini ya. Iya. Oh.
Ya, penasaran gue juga. Enak banget. Hore, oishi des. Sekarang kita coba yuk tanya pendapat Bang Dito, enak gak sih makanannya? Oh, enggak, gue mau bener-bener lo justru dulu. Lah gimana sih? Jadi cepat aja satu. Ya dulu bentar, 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 bentar. Oh, baru bagaimana? Oh, baru bagaimana? Dewa enak. Gedungnya lembut, teksturnya enak. Sausnya ajaib aja wasabi. Wasabi enak. Yo, enak banget. Sekali lagi, oishi des. Emang gak nyesel kesini deh? Garamnya tebain. Garam. Oh, mereka udah pada pro tuh makannya udah biasa mereka tuh. Udah pro banget mereka. Campur ya. Gue gak mau coba punya lu dah. Masalahnya lagi biasa aja udah enak. Jadi gue tau wagyu jauh lebih enak. Nah, setelah bersantap riau, waktunya Bang Ams dan Bang Dito bakal pergi ke Capcom Cafe. Wah, gimana ya keseruan mereka? Capcom Cafe. Kita sedang ada di Capcom Cafe. Ya, spesial 20 tahun anniversary. Kita mau cobain makanannya di dalam, guys. Anniversary apa? Ngocak, bukan yang bilang Monster Hunter. Bukan. Monster Hunter. Ini ada daging dari gamenya yang katanya ada dibikin secara selain. Udah belanja, ya. Lu makan udah belanja. Jadi, langsung aja kita masuk, ya. Let's go. Sekarang, Bang Ams, Bang Dito bersama Bang Mupi ke kafe yang unik dan menjadi surga untuk para gamers. Capcom Cafe. Capcom Cafe ini gila enak banget. Banyak hal yang bisa kamu pesan di sini. Capcom Cafe berada di Ikebukuro, Jepang. Banyak banget yang bisa kamu pesan di sini. Terutama menu-menu yang berhubungan dengan game-game Capcom. Salah satunya adalah makanan yang mereka pesan ini. Makanan yang mirip banget dengan makanan yang ada di game Monster Hunter World. Jadi menurutku kamu wajib cobain Capcom Cafe ini minimal sekali seumur hidup. Pengalaman unik untuk nyicipin makanan dari game yang kamu suka. Hahaha, seru ya. Jadi pengen kesana. Gimana episode sempurna kali ini? Seru ya? Thanks ya buat Bang Upi yang udah nemenin kita bersama Bang Ams dan Bang Dito. Kira-kira next episode sempurna bakal kemana lagi nih? Tulis jawaban kamu di komentar ya. Bye-bye.